dari Januari sampai dengan sekarang itu 15, karena gizi buruk ini biasa perawatannya cukup lama. Jadi dari 15 itu yang pulang 7, sekarang sementara dirawat tinggal 8 orang. Yang dirawat biasa karena sudah ada komplikasi penyakit penyerta. Belum ada yang meninggal? Ya, untuk gizi buruk sementara belum ada yang meninggal. Himbauan kepada masyarakat seperti apa untuknya? Iya, kalau kepada masyarakat kami himbau, yang pertama tentang gizi buruk ya, maksudnya orang tua harus rajin menimbang anaknya supaya ketahuan bahwa berat badan anaknya itu sesuai dengan usianya atau tidak. Terlalu untuk DBD ya, sesuai dengan cuaca saat ini, cuaca yang tidak bersahabat, saya kira masyarakat harus tetap memperhatikan kebersihan lingkungan ya, dan melakukan 3M plus ya, 3M plus kuras, kubur ya, jadi tutup ya, itu harus dilakukan. Dan yang terpenting bahwa menjaga anak-anak itu supaya stamina tetap bagus, memperkuat daya tahan tubuh dari anak-anak.